dini hari. Apa? Poin yang menurut kami adalah tampil tadi. Terima kasih. Boleh bukti apa saja, Bu? Ya, Pak. Daftar barang bukti yang terlampir dalam surat itu tadi. Surat dakwaan itu. Jelas sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1998 AAG Putra Aditya PWSH 9 Sangkot Setiawan Lubis SH. Saksi verbalisa bahwa dalam persidangan penuntut umum juga menghadirkan 3 orang saksi verbalisa, yaitu 1 Lutan dan Jangan telah dibacakan dalam persidangan ini. F. Alat bukti petunjuk sebagaimana Lutan dan Jangan telah dibacakan dalam persidangan ini. Mohon izin majelis dilanjutkan dengan pertanyaan dan dukungan luar negeri. Jaksa Agung hari ini menyampaikan surat nomor R 15 tanggal 1 April 2020 perihal konfirmasi status rekrutasi atas nama Joko Sugiar Kejamra. Nomor kontrol sampling benar tes. Selalu tadi publikkan hanya kami sebagai menyerahkan uang sebesar $50,000 dalam amplop coklat. Namun ketika itu terdakwa isi kerja di polisi ketahuan sampling benar. Mas kotak-kotak semalaman gini hari. Apa? Perempuan yang menurut kami adalah tampil tadi. Terima kasih. Boleh bukti apa saja, Pak? Ya, Pak. Daftar barang bukti yang terlampir dalam surat tuntutan ini. Surat dakwaan itu. Jelas sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1998 AAG Putra Aditya PWSH 9 Sangkot Setiawan Lubis SH. Saksi verbalisa bahwa dalam persidangan penuntut umum juga menghadirkan 3 orang saksi verbalisa, yaitu 1 Lutan dan Jangan telah dibacakan dalam persidangan ini. F. Alat bukti petunjuk sebagaimana Lutan dan Jangan telah dibacakan dalam persidangan ini. Mohon izin majelis dilanjutkan dengan pertanyaan dan dukungan luar negeri. Jaksa Agung hari ini menyampaikan surat nomor R 15 tanggal 1 April 2020 perihal konfirmasi status rekrutasi atas nama Joko Sugiar Kejamra. Nomor kontrol sampling benar tes. Selalu tadi publikkan hanya kami sebagai menyerahkan uang sebesar $50,000 dalam amplop coklat. Namun ketika itu terdakwa isi kerja di polisi ketahuan sampling benar. Yo, yo, oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.